Sebentar. Hey Joy. Gimana keadaan lu, Din? Hah? Tadi sempat bilang sama gua kalau lu hampir di... Shh. Aduh, lu ngomongnya jangan keras-keras dong. Gua nggak mau keluarganya Pak Danto tahu soal hal ini. Gua nggak mau mereka panik. Yang penting kan sekarang gua udah selamat. Tadi juga udah ngasih pelajaran sama bos gue. Terus tadi di mana? Keadaannya gimana, Din? Katanya cedera. Iya, dia lagi ada di atas. Baik-baik aja kan? Joy, tenang. Gue ini baik-baik aja. Gue cuma ada sedikit luka. Cuma di sini. Orang lu ditikam kok baik-baik aja sih? Mana coba lihat sini lukanya. Joy, jangan terlalu berlebihan deh. Kayak mau mati aja. Ted, gue kan udah pernah bilang sama lu berjuta-juta kali. Masa mesti diulang lagi sih? Kalau lu sakit kan gue juga sakit. Lupa. Oke, dokter Joy, oke. Nih, sebelah sini. Mana coba lihat. Separah ini kok dirawatnya kayak gini sih? Siapa sih bego banget pasang perban aja nggak bisa? Tapi Joy. Ted, luka parah kayak gini tuh nggak bisa cuma pakai obat bubuk kayak gitu. Harus ada antibiotiknya. Kalau nggak ya bisa infeksi. Mana sih? Ya udah, lu tunggu sini aja biar gua ke apotek cari obat buat itu ya. Joy ya, panik banget sih. Joy. Lu kok buru-buru mau kemana? Iya, gue mau ke apotek bentar, Din. Mau beli obat buat Teddy ya. Lu gak makan dulu? Aduh, enggak deh. Makanan gak penting, obat lebih penting ya. Kamu lagi mikirin apa sih, sayang? Dibuka sih? Iya, tadi Joya yang bukain. Sayang, kayaknya Joya panik banget deh ngeliat kamu cedera kayak gini. Ya itulah Joya. Setiap ada temennya yang terluka atau cedera, dia pasti panik. Memangnya dari dulu dia kayak gitu? Iya iyalah. Saya sama Joya kan udah temenan sejak lama. Jadi saya udah tahu sifatnya seperti apa. Oh. Kamu kok nanya-nanya terus? Kamu cemburu ya? Enggak. Hah? Kamu ngaku aja deh kalau kamu cemburu sama Joya, ya kan? Kalau kamu gak ngaku, akan saya gelitikin sampai minta ampun. Iya udah, saya ngaku. Iya. Ngaku apa? Saya cemburu, cuma sedikit tapi. Sedikit apa banyak? Sedikit. Hah? Yang benar. Ya. Gitu dong. Lagi pula, saya seneng kok melihat kamu cemburu. Kalau kamu cemburu, itu artinya kamu makin sayang sama saya. Dan kalau kamu udah cemburu, bibir kamu suka cemberut. Dan itu membuat saya makin suka sama kamu. Masa sih? Iya, bibir kamu itu kelihatan manis kalau cemberut. Ya udah ah, gombal. Makan dulu ya, kamu kan harus minum obat. Oke deh. Orang makin bandel. Jadi kamu babak belur begini karena dihajar sama suami cewek itu? Jack, aku sudah bilang apa? Kamu mestinya lebih hati-hati kalau mau menggait istri orang. Kamu masih beruntung suaminya tidak menuntut kamu loh. Tapi bajingan itu belum tahu yang dihadapi siapa. Pokoknya siapa saja yang berbuat seperti ini sama Jackie tidak akan lolos begitu saja. Dia mesti membayar mahal tindakannya ini. Jadi kamu mau bikin apa sama dia? Kamu akan suruh orang untuk gebukin dia, begitu? Oh, tidak, Sur. Itu sih terlalu enak. Kalau badan terluka, bisa disembuhkan.
Tapi kalau nama baik hancur, akan berbekas sampai akhir zaman. Aku akan cari dia, dan aku akan coreng reputasinya sedemikian rupa. Aku akan membuat dia menderita, dan aku ingin dia menyesali perbuatannya. Sayang, lihat ini, lihat, saya dapat kerjaan. Yang benar, alhamdulillah, sayang. Iya, surat ini baru aja nyampe. Ternyata ini ada surat lamaran yang dulu saya pernah ajuin dan sekarang diterima. Mulai besok saya akan mulai kerja. Alhamdulillah, yeah. Kamu mendapatkan pekerjaan setelah saya keluar dari bancingan itu. Aduh, saya harus segera kasih tahu Joya, ya. Dan gimana kalau kita undang makan malam besok, Joya sama mamanya? Itu ide yang bagus sekali, sayang. Gimana kalau kita ajak keluarga Pak Danto juga? Boleh. Oke. Okay. Yeah. Ya udah, kamu telepon Joya kan? Mm-hmm. Ya udah. Mm. Oke. Okay. Iya, tolong sambungin ke kamar 404. Joy, gue dapat kerjaan. Mulai besok, gue akan kerja di rumah produksi. Selamat ya, Tet ya. Gue waktu itu sempet gak enak karena lu gak bisa kerja di tempat gue. Selamat lagi ya. Aduh, Joy. Jangan merasa gak enak gitu dong. Lu kan udah berusaha, dan gue sangat menghargai itu. Joy, karena gue udah dapat kerjaan, gue pengen ngerayain ini semua. Gimana kalau gue undang lu sama nyokap lu datang ke sini besok malam? Kita makan malam di sini, ya? Gimana? Setuju? Bisa gak ya? Ya bisa dong, masa gak bisa sih? Sip deh kalau gitu. Sampai ketemu besok ya, bye. Oke deh. Oke, sampai nanti malam ya, sayang. Oke. Hati-hati ya. Sayang, tunggu ntar. Apalagi sih? Ini dasinya kurang rapi. Iya, ntar cepetan dong. Terus ya, siang bisa. Gimana? Hari pertama tuh harus rapi, harus cakep, tau gak? Oke, sampai nanti ya. Mua. Teddy, masih ada satu hal lagi yang perlu saya tekankan. Perusahaan kami ini perusahaan yang baru berkembang. Kami belum banyak merekrut karyawan. Jadi untuk sementara ini, kami amat bergantung pada sedikit orang untuk melakukan beberapa kerjaan sekaligus. Tentu, Pak. Kerja di bidang iklan, pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain masih berhubungan. Jadi selama diperlukan, saya siap melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Bagus. Berarti kamu orang yang cocok. Selamat datang di perusahaan kami, Teddy. Terima kasih, Pak. Hari ini kamu mulai bisa kerja di sini. Jadi saya akan tunjukkan ruangan kerja kamu, sekalian saya ajak keliling perusahaan ini. Mari. Mari, Pak. Semudah dia sudah menikah. Tapi cowok itu kita gunakan untuk balas dendam dengan Prita. Prita kan pernah menghina kita kalau kita gadis kampung. Nah, ini saatnya untuk balas dendam. Kita berdua bilang ke Prita kalau Teddy itu masih bujangan, tapi dia suka bohong kalau dia sudah menikah. Nah, ini saatnya kita untuk balas dendam dengan Prita. Mengingat Prita cewek gatel, pasti dia ngubur-ngubur Teddy habis-habisan kalau sudah ketahuan semuanya. Pasti Prita akan malu. Ini bagus tuh.
Aku juga udah lama gak balas dendam sama perempuan brengsek itu. Bagaimana kalau sekarang kita menemui Prita? Oke. Mau ngapain kalian? Mau minjem duit? Atau menyebar gosip? Bukan dua-duanya, Prita. Kita berdua datang ke sini untuk memberi suatu kabar yang penting buat kamu. Yang mesti kamu dengar. Prita, ada cowok ganteng banget. Ah, yang benar? Iya. Saya rasa itu cuma buat model iklan produk kita aja kok. Bukan, itu kan Teddy, asisten barunya Pak Hamid. Wajahnya ganteng sekali. Badannya, wah, atletis banget. Benar. Iya, tadi aja kita udah coba ngedeketin dia, tapi dia gak ada respon sama kita. Kayaknya dia lebih cocok buat kamu deh. Iya, Teddy kan ganteng, pasti suka sama kamu yang cantik. Harus saya dekati dia. Tapi kalian tahu gak, dia itu bisa gak sih digait? Kebetulan kita berdua dengar obrolan Pak Hamid dan Teddy. Sebenarnya sih Teddy masih bujangan. Karena Teddy masih konsentrasi sama pekerjaannya, jadi dia pura-pura ngomong sama semua orang, dia itu sudah menikah. Ya, singkat ceritanya sih, dia gak mau gara-gara pacaran, karirnya hancur. Dia berpikiran seperti itu. Akan aku temui dia. Coba, di mana sih dia? Mestinya di ruangan mantan asistennya Pak Hamid. Batunya dia sekarang. Halo, Bunda Teddy. Halo, iya benar. Saya Prita. Saya asisten sutradara senior. Ya. Saya senang sekali dapat bekerja sama dengan Anda yang seganteng ini. Aduh. Terima kasih atas pujiannya. Silakan duduk. Oh, makasih. Ya, seperti yang saya bilang tadi, mempunyai rekan kerja seperti Anda itu dapat merangsang senang pekerja saya. Jadi, kita itu kan mau bekerja sama, kita harus kompak. Bagaimana nanti kalau saya pulang kerja, kita makan sama-sama. Gimana? Terima kasih atas tawarannya. Anda baik sekali. Tapi sayang, hari ini saya udah janji sama istri saya. Mungkin kapan-kapan? Oh, begitu. Mungkin kapan-kapan. Ya. Sebentar ya. Halo. Ya, Pak. Saya segera ke sana. Terima kasih. Sorry, saya harus ke ruangnya Pak Hamid. Permisi ya. Oh, silakan. Ganteng-ganteng, cowok jarang. Tapi saya suka cowok seperti itu. Memang itu tipe saya. Jadi tempat kamu sekarang ini, Ted? Ya, begitulah, Tante. Di sana saya banyak ketemu dengan orang-orang yang menarik. Di sana juga kerjaannya sangat menantang. Tapi saya merasakan ada sesuatu yang kurang. Di sana nggak ada Joya. Iya. Coba ya Joy, kita bisa kerja bareng-bareng lagi. Pasti akan lebih asik. Tapi gue yakin suatu saat kita akan bisa bersama-sama lagi. Itu cuma tinggal nunggu waktu sama nasib aja kali ya. Ted. Sebenarnya itu yang gue harapkan dari dulu, Ted. Ya mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan ya, Joy. Sayang, mau tambah nasinya gak sedikit aja? Kayaknya gak usah deh, ini juga masih banyak. Sedikit aja. Din,
Teddy kalau malam-malam tuh emang nggak suka makan banyak. Dia mendingan makan buah. Dia tuh orangnya takut gemuk, tau nggak? Joy. Yap. Joy. Teddy itu orangnya baik banget ya. Coba aja deh kamu pikir. Dia itu nyuruh kita untuk nginep di sini. Padahal kan besok pagi mama harus beres-beres untuk pulang ke Jakarta. Soalnya dia tahu kalau kita pulang malam-malam kayak gini kan bahaya. Jadi dia tahan kita dulu di sini, ya kan? Ya, mama kan tahu sendiri Teddy orangnya kayak gimana. Dia tuh kalau sama teman deketnya mah baik banget. Udah gitu kalau sama orangnya dia sayang, ini udah jaminan nih mah dia pasti akan ngelakuin apa aja buat orang itu. Iya, apalagi kalau orangnya itu kamu. Kamu lihat sendiri kan waktu tadi di meja makan, gimana dia nunjukin rasa sayangnya sama kamu. Sebenarnya itu, Teddy itu kangen banget kerja bareng sama kamu lagi. Dan dia juga pengen kamu bisa tinggal di sini. Jarang loh Joy ada laki-laki yang seperti itu. Mana ada sih laki-laki yang sudah menikah tapi masih sayang banget sama perempuan lain, ya gak sih? Ya, Joy-nya juga gak heran sih, Ma. Joy kan juga sayang sama dia. Sejak papa meninggal, praktis satu-satunya cowok yang Joy sayang cuma Teddy. Malah bukan sayang. Sayang banget. Makanya Joy setuju yang tadi mama bilang sama Joy. Susah cari teman kayak Teddy zaman sekarang, Ma, ya kan? Ya, mudah-mudahan Joy sama Teddy gak pernah pisah ya, Ma. Ya, pokoknya mama bantu dengan doa ya, sayang. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.